Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel AW7 Surakarta. Yang mana hari ini kita jalan-jalan bareng bersama Kelurahan Lawean, juga ada lembaga RT, juga Linmas, kita bersama-sama. Dan sekarang kita berada di Komplek Sandi Arjuna guys ya. Mantap seperti apa guys? Like, comment, subscribe di channel ini. Tak lupa pula, ini juga ada Bapak Babin Kapten Mas Kelurahan Lawean yang mana begitu aktif dalam mengkoordinir atau apa ya, memberi nasihat atau saran kepada Linmas-Linmas yang ada di Kelurahan Lawean. Oke guys, sebenarnya saya sudah dua kali ke sini, akan tetapi Sandi ini ngangen nih, guys. Kayak aku kangen sama kamu itu. Oke guys, sekarang sambil ngobrol ya guys ya. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Komplek Pertanian Arjuna yang dibangun pada kurang lebih abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno tentunya. Hei nunggu. Ramai. Iya, beda ya. Satu pintu juga. Dulu nggak gini ya, 3 tahun memang. Dan juga guys, di komplek ini juga terdapat Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Punto Tiwo, dan Candi Sembrodro. Ya kan? Candi Arjuna terletak paling utara, dari Lor Dewe itu Candi Arjuna, dan deretan pertanian di komplek tersebut. Dan untuk sementara, Candi Semar adalah candi perwara atau perworo pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Ngoten guys, sejarah kecilnya seperti itu. Nggih. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Dan guys, candi-candi yang ada di Dieng ini oleh masyarakat diberi nama tokoh-tokoh Mahabharata dalam pewayangan. Gitu guys. Nah ini guys, Komplek Candi Arjuna. Mantap, indah. Latar belakangnya gunung memandangkan alam dan view-view yang sangat menarik di mata, ya kan. Sejuk ya, sejuk sayangku padamu. Ah, tumbal. Dari mana? Dari Ponorogo. Solo. Oh. Rombongan. Iya, ini rombongan Bayu.
YouTube ya. Oh iya. Dari Arjono kita harus dari Arjono YouTube. Oh, oke, okay. Siap. Dan guys, untuk kedatangan turis atau pelancong atau wisatawan paling ramai itu di bulan Juli dan Agustus guys, karena apa, di saat bulan-bulan itu adalah musim dingin ya kan, terkadang sampai -2 derajat Celcius. Kita dari mana? Lawean. Kita di mana? Gini guys, tadi tahu nggak dikejar kera, dan ini mereka terbang menggapai awan. Oke guys, sekian dulu persembahan kita. Terima kasih yang telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe di channel ini. Semoga Anda diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dimudahkan dari segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kemerdekaan, jangan lupa salam merdeka.